Semenjak corona ini mengurangi saya punya keuntungan, mudah-mudahan corona ini berlanjut, berlalu, berlalu, berlalu. Guys, kembali lagi di channel Tripod ID. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama Mirsad, digelar Pak Kumis. Lahir tanggal 5 bulan 3 1971. Saya pertama ikut sama orang menjual es di pangkep pakai beca, digaji 2.000 per hari ditanggung makam. Jadi setelah itu saya menyendiri, pisah dari bos. Saya punya anak buah 5 orang di Sabang Paru, 5 tahun. Kemudian 5 tahun kemudian, sesudah itu saya rencana bangun rumah tahun 2022, tahun 2019, 2022, 20 bunerot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Mirsad, digelar Pak Kumis. Pertama-tama saya mencari uang di pangkep, diambil sama orang selama 10 tahun lebih. Penjual es di pangkep digaji 2.000 per hari. Waktu itu tahun 87 mulai saya ikut sama orang. Sampai tahun 1991. Setelah itu saya pamit dari bos, menjual es lagi, tinggal saya di Sabang Paru, Bungoro. Mulai saya menyendiri tahun 91. Tahun 91, setelah itu pulang di kampung. Di Tondon Talasa saya bangun, saya punya rumah tahun 2002. Saya beralih ke pangkep. Tahun 2005 saya menjadi penjual basan di Tondon Talasa. Setelah itu sudah menjalani 1 tahun, saya beralih menjadi penjual somai di Tondon Talasa. Sampai sekarang ya alhamdulillah lancar. Saya menjual di SD Bantimurun dengan SMP Bantimurun dengan SMA Tondon Tal, SMA 8 Tondon Talasa. Oke, Rolo. Pendapatan per hari, penghasilan penjual somai sekitar 200 kotor sampai sekarang. Ya alhamdulillah anak-anak sudah sekolah semua. Yang pertama jurusan kebidanan, yang kedua tamatang STM di Bungoro. Alhamdulillah. Jadi saya ini sekarang tinggal di Tondon Talasa, menjual somai sampai seterusnya, mudah-mudahan umur panjang. Jadi sekarang selama libur anak-anak, gara-gara imbas corona saya mengurangi pemasukan ini. Keliling kampung ke kampung, Siloro sampai ke ujung Tondon Talasa. Jadi saya pendapatan
mengurangi gara-gara corona. Penghasilan kurang, tidak seperduanya saya punya jualan. Saya capek sekali ini kodok. Jadi ini menjual karena pendapatan kurang. Gara-gara imbas corona ini keliling, gara-gara libur anak-anak. Sudah 30 tahun lebih menjadi tulang punggung keluarga. Semenjak corona ini mengurangi saya punya keuntungan. Mudah-mudahan corona ini berlanjut. Normal kembali, penghasilan saya normal kembali, ya amin. Amin. Anu min, kekoron lagi tadi. Sekitar begitu juga lama, 1 tahun. Beralih misau mai, so memang tu naru sampai sekarang. Saya kasih bangun saya punya rumah 2002. Setelah itu anak-anak sudah masuk di sudah sekolah di SD, terus di sini kami di atau sini kami naik banyak sekolah pula. Onjo simpi ya anu na. Saya bangun rumah tahun 2002. Iya. Tamu ke Tenggelam, 2002. Jolai Pak Namuri Pangkaja ini di? Iya. Langsung lanjut, saya bangun rumah 2002. Oke. Semen 30 tahun lebih saya menjadi penjual. Sampai sekarang. Mudah-mudahan corona berlalu, normal kembali. Baru penghasilan saya normal kembali, amin. Apa? Saya 30 tahun menjadi tulang punggung. Tidak mau sih benju. Hapuskin jakulinnya kapan ya? Hapus. Apa sih Rob? Le mami. Apa sih? Selain dari Bantimurung, kemana lagi menjual? Kira segi balu. Di keliling. Siloro. Tapi libur pi. Selain menjual di Bantimurung. Jadi sekarang selama corona saya keliling. Ipawi corona. Iya, Pak. Selama saya ini pendapatan saya kurang karena takro. Ipawi. Jadi sekarang selama libur anak-anak gara-gara imbas corona saya mengurangi pemasukan ini keliling. Siloro keliling sampai di Tondon Talasa. Kemana? Untuk mengurangi apa? Mengurangi pendapatan karena corona ini mengurangi pendapatan saya, makanya saya berkeliling. Kemana? Semenjak corona ini. Pendapatan saya berkurang. Jadi saya berkeliling kampung ke kampung. Ya. Dari Siloro ke Tondong, kemudian ke Bantimurung. Ya, Bantimurung. Pralombasa. Ya, selama corona ini. Iya. Pertemanan, Jo. Iya. Terekam. Jadi selama ini libur anak-anak sekolah saya keliling selama corona. Saya keliling ke kampung Siloro sampai ke ujung Tondon Talasa. Jadi saya pendapatan mengurangi gara-gara corona.